ini udah habis berantakan di depan, tapi aman. Nah ini di sini juga nungguin di dapur ini. Ini cantik, bubuk di dalam dingin. Senangnya kan dikeluarin dari bebas merdeka dari kandang. Kalau ini udah bebas terbiasa, ini ngapain nih mau masuk sampah nih? Yang nggak berani lepasin tetap si Bini di sini. Mama sekaletnya bobok. Nih si Akni masih hidup ya Tingko. Nah anak yang lainnya nih. Ini si Uta di sini nungguin ayah buatin apa tapi itu kenapa mereka dilepas tuh, masih dalam masa perombakan tuh, dibenerin kamar mandinya anak-anak. Masih ada yang di sana itu si Uti nungguin Pak Tukang. Si Uti itu di situ ada. Di situ tuh. Si Uti nungguin Pak Tukang. Nah ini lah, yang lainnya udah terus berantakan di depan, tapi aman. Nah ini di sini, yang lainnya di depan, mereka aman tapi udah dipagar. Cika ini mainan di terpuak juga, ada yang belum tahu juga itu juga lewat tadi udah nggak tahu kemana. Udah bahagia juga kalau nggak tahu dikira Agni. Agni kurusan ya. Oh ya Tingkel, untuk bedak kutunya sementara kita pakai klip ya, tetapi untuk isiannya tetap 50 gram karena botol dari pabriknya masih kosong gitu, terlambat adanya yang kecil, jadi nggak efektif kalau yang kecil terlalu banyak botolnya. Sementara kalau ada yang pesen pakai klip dulu ya Tingkel, mohon maaf. Ini ikut ini Sika nih. Tarjo keluar. Kepo semua nih ruangan nih anak-anak. Aduh bolong ini udah. Proses teman-teman, proses waktu buat pembuangan si tempatnya si kucing nantinya teman-teman. Besok baru finishing, ini masih di plaster dulu. Plaster dulu besok finishingnya. Dilepas untuk finishing tempat pembuangan malah lari semua, nggak tahu kan teman-teman. Aduh, udah kayak kandang rusak dah ini, malah nggak tahu kemana mereka. Nah kalau mama muda tidur capek ya. Nah, capek ini mama muda. Hei, bos. Duga ya. Duga mana Duga? Mana? Boleh. Mana Duga? Itu loh di kamar. Sama adik. Oh, bentar. Ah, ini Duga teman-teman. Lihatin tuh. Gede iba keluar teman-teman biar kelihatan ya teman-teman. Sini. Enggak boleh. Nah, ini udah kayak kebo. Ya Allah. Bentar. Ini teman-teman juga mirip kayak nih kan. Nah gede, udah gede.
Kemarin kemarin habis aku kasih obat cacing takut dia. Di sini itu teman-teman rata-rata sama aku, bukannya benci, tapi mereka itu kayak kalau aku pegang terlalu sering aku pegang takut, soalnya kan aku waktu megang harus kasih obat, kasih vitamin, mereka itu sama aku gitu. Apalagi si siapa yang Bobon, uy. Kalau kalau lihat aku kayak lihat setan itu si Bobon itu. Lihat cuma lewat gitu. Itu anaknya di belakang ya? Apa? Kainnya di belakang. Iya di belakang semua. Pada ngumpul di sini. Kalau Uwi tetap di rumahnya Simba, nggak mau kesini. Ini si Cleo ya, tingkah tuh bulunya udah mulai panjang, nggak seperti singa lagi dia. Bi, karena masih ada Pak Tukang, si Bi belum berani keluarin. Nih Mama Scarlett. Si Tarjo sama Ade Elma nih mulai kan, mulai ganjen sama Ade Elma. Ayah-ayahnya si Bonbon. Dek. Ada mau nih jilatin bekas susu Ade ini loh di piring, bekas sun. Tarjo dablek yo. Duga nungguin di dapur ini. Dia pernah dapat ikan pindang. Terus pada bubuk di luar ini lo ngapain? Hah? Cantik. Bubuk di dalam dingin. Bubuknya di situ. Terus anak-anak itu suka main ini lo teman-teman. Tiap hari, apalagi kalau pagi bangun tidur kan mereka masuk keluar, ada yang di dalam, ada yang keluar, kayak dibuat bandulan. Tarjo, bangun nak. Jo, bangun. Ika, Kathy, ayo masuk lah. Mbokmu masuk ya lah. Ayo sini, sini saya masuk. Nih, Mama Scarlett masuk. Oh, Sinta bubuk di situ. Sintanya bubuk di sini malahan.